Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'a fi ulumi fi daraini amin. Amman ay an kulli muslimin talzamuhu nafaqatuhu. Dari orang, artinya dari an kulli muslimin, dari setiap muslim. Ya, jadi wajib zakat fitrah daripada setiap muslim. Ya. Wajib zakat fitrah ya atas orang yang merdeka ya. Daripada orang yang wajib akan dia nafkahnya. Walau rajiatan ya. Talzamuhu nafaqatuhu, wajib akan dia oleh memberikan nafkahnya. Wajib tuh, jadi buat dirinya wajib dan juga orang yang dia wajib memberikan nafkah kepadanya. Jadi orang yang menjadi tanggungan dia, wajib dia dan wajib orang yang menjadi tanggungannya. Bizaujiyatin, dengan ya istrinya, dengan perkawinan istrinya, dengan perkawinan istri, dengan istrinya umpama au milikin atau milik ya, budak, au korobatin atau korobat. Jadi istri ya, wajib dia berikan bayarin zakat fitrah. Budak wajib bayarin zakat fitrah ya. Budak wajib dia bayarin miliknya, milik kepemilikan dia, milik dia, dalam kuasa dia. Au korobatin atau korobat. Korobat ini dari pihak ubuah ya, atau bunuah. Ubuah itu dari bapak ke atas. Ya, bunuah, bunuah itu dari bawah, bapak terus ke atas. Bunuah anak, anak terus ke bawah. Bapaknya enggak mampu, dia wajib bayarin. Anak yang enggak mampu, dia wajib bayarin. Gitu. Ya. Hinal gurumi, ketika surup matahari. Jadi ketika surup matahari, ya wajib. Walau roji'iyatan, sekalipun tolaknya tolak roji'i, sekalipun tolaknya roji'i, tolak satu, tolak dua, ya wajib dia berikan itu. Ya, wajib dia berikan zakat fitrah. Au hamilan, atau orang yang hamil. Ya, hamil. Sekalipun itu orangnya hamil, istrinya hamil. Ya. Bainan, tolaknya tolak bain sekalipun, karena dia hamil, wajib dia berikan zakat fitrah. Walau amatan, sekalipun si amat ya. Walaupun si amat, walau budak perempuan. Ini amat budak perempuan ya. Amat budak perempuan. Ini orang namanya Muhammad, panggilnya Amat. Amat mana ya, budak perempuan. Namanya Muhammad, panggilnya Muhammad ya. Dan Muhammad panggilnya Mehmet. Jangan. Jangan, enggak boleh itu. Muliakan. Sunat dimuliakan orang yang namanya Muhammad. Fayalzamu ya. Fitratuhuma kana faqatihima,
maka wajib ya bayar fitrah keduanya. Wajib yang apa? Yang tolak rojai dan orang yang hamil yang tolak bain. Tolak bain tolak tiga. Karena nafaqatihima seperti nafkah keduanya. Ya. Wajib tuh menafkahkan keduanya. Seperti nafkah keduanya, ya. Seperti wajib nafkah keduanya. Siapa? Orang yang dicerai tolak rojai dan orang hamil tolak bain. Tapi sepanjang kagak nusus. Kalau selingkuh nusus enggak? Wah, bukan nusus lagi, pengkhianat. Zaman sekarang nih begitu. Ya. Karena ada orang begitu, udah diceraiin, dia nus, dia selingkuh, udah diceraiin, enggak mau pergi juga. Kenapa? Karena diceraiin kenapa? Karena selingkuh. Dia minta jatah diberikan nafkah. Ya entenya selingkuh. Ini berarti apa? Jadinya nusus itu durhaka sama suami. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Wala tajibu an zaujatin nasyizatin. Ah, itu dia. Ya. Baru dikatakan. Dan tidak wajib ya zakat fitrah daripada istri yang nusus. Nah, kalau dia nusus enggak. Enggak dikasih, jangan dikasih. Nih. Pengkhianat nih dalam rumah tangga ini. Nih kalau udah berumah tangga jangan ngelihat tuh laki-laki lain, jangan lihat perempuan lain. Ya, seorang istri jangan lihat laki-laki lain. Ya, seorang suami jangan lihat perempuan lain. Yang dilihat istrinya aja. Gitu. Kalau suka ngelihat yang lain-lain, ntar dibalak benci sama pasangannya, seneng sama yang lain. Oh ini mulai ya benih-benih keretakan rumah tangga, bahkan kehancuran rumah tangga. Bahkan ya lisukuti nafaqatiha anhu, karena gugur nafkahnya daripadanya, gugur nafkahnya. Ya. Gugur tuh nafkahnya ya si perempuan nusus itu, hu daripadanya, daripada suami. Bal bahkan tajibu alaiha in kanat goniatan, bal bahkan tajibu wajib iya zakat fitrah alaiha atas tuh perempuan. Jadi wajib sendiri berarti in kanat goniatan, jika dia itu orang kaya. Jadi wajib sendiri, wajib sendiri. Wajib sendiri. Jadi suaminya enggak bayarin, ente bayar sendiri. Itu perempuan yang nusus, yang nusus. Makanya di sini kalau mau nikah itu wajib kita belajar untuk kitabun nikah. Ya, kitabul munakahat wajib belajar. Ya. Jangan enggak belajar, dan juga tentang hak dan kewajiban. Ya. Hak dan kewajiban itu belajar. Ya, kita ada tuh cukup Fathul Qharib aja enggak cukup ya. Kitabul Munakahat kita punya, ada kita punya YouTube-nya tuh ya. Iya. Iklan bukan ya, bukan iklan ya, bukan. Pemberitahuan aja gitu ya. Ama kalau hak dan kewajiban itu ya uqul zain fi aqi zaujain, itu kita juga punya YouTube-nya, silakan. Itu maksud kita adalah untuk membantu ya buat orang yang mau nikah belum pernah ngaji, itu bisa dilihat itu. Mudah-mudahan jadi doa bahagia keluarganya. Amin ya Allah. Wala an hurratin ghaniyatin, dan tidak wajib daripada perempuan yang merdeka yang kaya ya. Yang kaya
ghairi nasizatin, yang tidak nusus. Tak muksirin, di bawah suami yang susah. Ya, kasihan banget nih ya. Tidak wajib ya. Zakat fitrah daripada perempuan yang merdeka, yang kaya. Ini perempuannya kaya. Kaya perempuannya, duitnya banyak. Ya. Ghairi nasizatin, enggak nusus dia. Tapi dia punya suami muksiratin, punya suami susah. Ya mungkin habis ya apa namanya? Dipecat kali ya. Ya. Kerjaannya dipecat, enggak punya duit akhirnya gitu ya. Nah, ini perempuan kaya, dia enggak wajib. Ya. Enggak wajib. Tapi kalau dia mau bayar, duitnya ada ya boleh gitu ya. Fala talzamu alaihi lintifa'i yasarihi wala alaiha likamali taslimi'a nafsa'alahu. Fala talzamu, maka tidak wajib ia zakat fitrah. Ya. Tidak wajib ia zakat fitrah alaihi atas suaminya. Kenapa? Lintifa'i yasari, karena ternapai mudahnya. Artinya dia susah. Dia susah. Insya Allah kamu semua kalau taat sama Allah, takwa sama Allah, ya enggak susah. Iya. Kenapa? Karena Allah janjikan mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar setiap masalah. Dan Allah akan berikan dia ya rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu orang yang takwa. Orang yang susah ya, lihat bagaimana dia punya hubungan kepada Allah. Jadi bertakwa, benar-benar bertakwa, Allah akan kasih semuanya. Wala alaiha, dan juga tidak atas istrinya, juga enggak. Ya, suaminya susah. Kenapa? Likamali taslimiha, kenapa istrinya enggak wajib juga? Ya, kenapa enggak wajib juga suami istrinya? Karena istrinya enggak wajib juga. Likamali taslimiha anafsaha lahu, karena sempurna menyerahkannya si istri nafsaha akan dirinya si istri lahu kepada suaminya. Masya Allah, enggak nusus dia. Dia berikan sempurna kepada suaminya, dirinya. Kapan aja tuh suaminya mau dikasih aja, ya begitu maksudnya. Ya. Kapan aja suaminya mau dikasih aja, itu namanya sempurna ngasih. Kapan aja, di mana aja, jek kasih aja udah. Pasrah dia sama suaminya. Ya, <Yeah. laughs> begitu. Ya, yeah. Maksudnya biar paham gitu ya. Wala an waladin saghirin, dan juga tidak ya wajib ya, tidak wajib atas babanya ya, an waladin saghirin, dari anak yang masih kecil, ghaniyin, yang kaya. Fatajibu, maka wajib ia zakat fitrah min mali, daripada hartanya, harta anaknya. Jadi walaupun anaknya kaya, tetap babanya kagak wajib. Emang ada anak kecil kaya? Ada artis tuh, ada yang kaya tuh ya. Dipanggil-panggil mulu. Dulu ada tuh artis kecil dipanggil-panggil mulu. Duitnya banyakkan anak yang babanya. Ya. Umpama begitu. Fa'in akhrajal abu anhu min malihi jaza. Maka jika mengeluarkan oleh bapaknya anhu daripada anaknya, min mali, daripada harta bapaknya, jaza, boleh. Kata bapaknya, lu pegang aja duit lu, gua bayarin aja. Boleh begitu.
wa raja'a inna wa ruju'a, dan dia menarik kembali, dia kembali, dia rujuk, dia menarik kembali jika dia niat kembali, boleh-boleh aja. Ya. Dia mau niat kembali, dikembalikan lagi dah. Ya. Ketika dia keluarin pakai ya. Ya, ya, boleh-boleh aja ya. Dia niat kembali. Si bapaknya ngeliat niat kembaliin, minta dikembaliin. Jika dia niat kembaliin, ya boleh-boleh aja. Wa fitratu waladi zina ala ummihi, dan fitrah anak zina wajib atas ibunya. Jadi ibunya nanggung. Ngapa dia zina itu? Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Makanya Al-Qur'an ini ya melarang kita daripada mendekati zina, wala taqrabu zina. Jadi jangan dekat-dekat nah. Ya. Jangan dekat-dekat ya. Jauh. Jadi bahasa Al-Qur'an wala taqrabu zina, jangan deketin zina. Jadi dekatnya jangan. Artinya apa? Zina itu bahaya sekali untuk masa depan kamu. Untuk masa depan kamu. Iya. Yeah. Wa fitratu wala an waladin kabirin qadirin ala kasbin, dan tidak wajib bapaknya daripada anak yang udah besar yang mampu atas usaha. Ya, anaknya udah besar mampu usaha, bapaknya enggak wajib. Ya, anaknya yang wajib sendiri. Wala tajibul fitratu an qinnin kafirin, tidak wajib zakat fitrah daripada budak yang kafir, enggak wajib. Ya, ya orang kafir enggak keluar zakat. Ya. Tapi punya kewajiban ya. Wala an murtaddin, dan juga tidak wajib ya daripada orang yang murtad, illa in ada lil Islam, kecuali dia kembali kepada Islam. Wajib diqadha. Gitu. Wa talzamu 'ala zawji fitratu khadimati zaujati, dan wajib zakat fitrah atas suami ya, wajib atas suami fitratu khadimati zaujati, zakat fitrah pelayan istrinya. Pembantu istrinya, khadim istrinya. Ya, khodim istrinya. Ini kalau istrinya, jangan sampai salah ya. Kalau pembantunya ini, pelayannya ini kagak diupain. Kalau diupain ya aja bayar sendiri pakai duit, aja punya duit. Sebulan berapa duit? Ya, itu bayar sendiri kalau begitu mah. Ini yang kagak diupain. Ya. Ini kaya banget nih. Emang begitu, kalau umpama kita kawin sama orang kaya, dia biasa punya pembantu, maka kita suami ya sewain pembantu buat istri kita. Biasa punya pembantu. Kecuali dia enggak mau, dan enggak usah, Mas. Enggak usah, Mas. Saya aja sendiri, Mas. Ya. Gitu enggak apa-apa. Kalau istrinya enggak mau. Ya kesianan, udah biasa pakai pembantu, kemudian enggak ada pembantu pas nikah, capek enggak? Capek, biasa nyuci dicuciin, nyuciin punya suami. Kewajiban nyuci adalah kewajiban suami. Ya, jadi yang bagus suaminya apa? Ya, biar pembantu, biar dicuciin sama pembantu, dipelin sama pembantu. Ya. Muliakan seorang istri, gitu. Kemudian seorang istri, kecuali istrinya enggak mau, enggak apa-apa, Mas, biar saya aja sendiri, mumpung olahraga, enggak apa-apa.
Ah ini boleh. In kanat amatuhu au amata'a wa akhdama'a iya'a lamu ajaratin lamu jaratin. In kanat jika ada amatahu, ya budaknya dia au suaminya au amata'a atau istrinya, wa akhdama'a dan wa akhdama iya dan ia layani akan dia ya la mu'ajratin la mu'jaratin tidak ada upah ya, kalau ini kalau enggak ada upah ya la enggak ada upahnya la mu'jarata la mu'jarata enggak ada upahnya. Wa man sahibatsa dan orang yang menyertai akan dia, orang yang menyertai akan dia, jadi ditemenin walau biizni sekalipun atas izinnya al mu'tama di atas kaul yang mu'tama. Ya. Orang yang menyertain untuk membantuin, ya, ya. Jadi enggak ada diupah, enggak ada yang bantuin. Maka dia dibayarin zakat fitranya. Wa ala sayyidi fitratu amati muzawajati. Ya, sampai sini dulu dah. Sorry. Yeah.